cuaca kat Perlis ni hujan. Aku dapat beberapa barang daripada Kyoto. Aku nak tunjuk kat apa, aku nak review sikit. Okey, sebelum tu, sebelum aku tunjuk barang yang aku dapat ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih yang mana dah support video aku, yang dah tonton video aku sampai habis. Like, komen dan share, subscribe. Aku ucapkan ribuan terima kasih dan aku doakan apa semua dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Dan yang mana baru singgah kat YouTube channel aku, aku mohon nampak support aku, subscribe, like, komen dan share. Aku baru beginner dalam arena YouTube ni dengan Ida Mancing. Ok, aku dapat satu reel setup UL daripada Kyoto. Full set, full set daripada reel, rod, tali, lure. Aku dapat dari Kyoto. Yang pertama aku tunjuk apa, aku dapat rod UL daripada Kyoto Airflow. Mari kita buka ni. Dia bagi kat aku rod ni 36 LB, panjang 6 kaki 3. Rod ni tak pasti ya, ada lagi dah keluar kat pasaran ke belum. Cantik ni. Cantik ni. Rod dah dan Kyoto. Airflow Kyoto. Hampa boleh dapatkan rod ni dalam Shopee, kedai mancing berdekatan dengan hampa. Tapi tak pasti lah rod ni ada lagi, dah ada ke pasaran ke belum ada lagi. Aku baru dapat. Tapi design dia memang bagi aku sempoi lah, kalau hampa nampak lah. Sorry lah, kamera aku ni biasa lah, kamera murah. Tak mampu lagi nak pergi GoPro. So design dia memang elok, kita nampak dia punya orak-orak macam carbon fiber tu. Tu, nampak? Nampak. Memang cantik lah. Ringan. Memang ringan. Ok, itu rod. Kita balik kepada reel. Reel aku dapat set UL kill pada Q tu. Black apa ni? Black crab Saibu HPX. Dia punya size ada 600, size 800, size 1000. Aku punya size 1000. Dia punya gear ratio 5 ni sebuah 2. 5 ni sebuah 2. Semua 600 pun 5 ni sebuah 2, 800 pun 5 ni sebuah 2, 1000 pun 5 ni sebuah 2. 9 ball bearing tambah 1. Maximum drag 4 kilo. Memang terbaik yang untuk empat layar UL. Mari kita tengok. Mari terlihat di dalamnya. Ada. Cantik ni. Hitam. Inilah orang panggil hitam bersepuk emas. Yang penting drag lagi. Oh, layan sikit. Oh, shadow up. Smooth ni. Memang smooth. Layan. Dia punya drag clicker dia. Oh, steam. Hampa nak dapatkan reel ni, hampa boleh dapatkan di Shopee ataupun di kedai pancing yang berdekatan dengan hampa. Nama dia Kyoto Black Crab. Aku punya ratio, aku punya 1000. Dia ada 600, 800, 1000. Aku punya hak 1000. Tali, dia bagi kat aku tali Metalite. Kali 8 150 meter. Dia punya diameter tali ni 0.128 mm.
dia boleh tahan sampai 8 kilo. Dia boleh tahan sampai 8 kilo. Ni kotak ajaib. Segala ha, jangan salah faham ah. Oh, geng. Bersusun, geng. Bersusun, geng. Dia punya minum bersusun, geng. Daripada Kyoto, geng. Mac Toto 48. Dia punya swimming deep dia 0.5 hingga ke 1 mm, 1 meter. Hampa di atas dengan suhu kadar kita karau. Kalau kita karau laju, dia selam dalam lagi. Kalau kita karau pelan, dia atas sikit. Dia punya panjang body 48 mm, berat dia 4 gram. Memang sesuai untuk UL. Untuk peacock, untuk sebarau, memang cun. Kita try. Dia ada 1, 2, 3, 8 8 design. Aku tunjuk gambar satu-satu lah, satu-satu. Ini design yang pertama. Design yang pertama. Fuh. Design yang kedua. Ta-da. Design yang ketiga. Ta-da. Design yang keempat. Fuh. Design yang kelima. Semua sama, berat 4 gram. Saiz 48 mm. Mac Toto 48 daripada Kyoto. Tadaaa. Yang ni memang molik-molik, kilau-kilau. Memang layak. Oh, aku Mac Mino yang baru dapat ni, aku memang tertarik pada yang ni. Yang ni nombor-nombor. Dia macam, tak tahu, aku tengok dia punya design dia macam macam jatuh cinta. Aku tak, ni yang ni, ni design ni. Nanti kita try lah. Yang ketujuh. Yang ni yang ke-8. Kuning-kuning keemasan. Ceri. Oh, ni okey sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Strike eh. Syok-syok layak. Setak UL, geng. Cayang. Ui. Buku video aku pada hari. Kita belanja sikit. Layak. Kyoto Black Crab 1000 HPX. Boleh dapatkan di pasaran, okey? Bukan racun saja. Okey, dekat tu dulu video aku pada kali ini. Okey, yang mana dah tonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang mana baru singgah di YouTube channel aku, aku harap hangpa support, terus support aku. Subscribe video ku, like video ku, komen video ku. Okay, yang mana ada tengok video aku, ucapkan terima kasih lah. Terima kasih. Cakap minta putih aku tak larang dengan tu. Hujan. Aku ucapkan ribuan terima kasih yang mana dah tonton video aku. Dan yang mana dah subscribe, aku pun ucapkan ribuan terima kasih.
Aku doakan di waktu hujan-hujan ni, mereka kata doa mustajab. Aku doakan apa semua murah rezeki, sihat tubuh badan dan dipermudahkan segala urusan.